dari The Rave Gang bersama gue Rizky. Lanza Papers bersama kita Ray Gang, gue Rizky, gue Mas Rom, gue Sempak, gue Jakuy. Dan kali ini kita mau nge-review mod The Kalisto. Kalisto, coba gue liat dong. The Kalisto. Kalisto. Ini keluaran mana sih? Keluaran Bogor, 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 Bogor. Konsol of Vapor, konsol of Vapor. COV ya, COV. Ya ini konsol of Vapor ini setahu gue dulu dia sempat bikin mod namanya The Tempest. The Tempest itu 3 baterai dan bentuknya mirip sama apa sih namanya tadi ini? The Kalisto. The Kalisto, bentuknya mirip kayak gitu. Jadi dia ngeluarin 3 warna, ada warna merah, stainless steel sama black. Packagingnya gini nih. Oke. The Kalisto designed in the US by the Consul of Vapor, Los Angeles, made in China gitu. Di dalam boxnya itu ada gini doang, performance suatu baterai, pemberitahuan suatu baterai, terus standar sih ya, bisa dilihat dia single baterai. Single baterai pernah sih yang gue lihat ya, warna yang lumayan menarik ya, dan emang banyak dipakai sama mod-mod lain. Warna ya standar hitam, silver, sama merah. Silver apa stainless steel? Ya kan warna, kita ngomongin warna. Warna silver. Tapi gue suka nih yang black nih. Ada action emas-emasnya gitu nih. Oh, di blacknya ada? Di blacknya ada tuh. Di semuanya sih ada. Semuanya ada. Cuma ini masuk banget. Ini masuk buat hitam buat black. Matching ya? Matching. Tapi gue suka sama yang red. Nanti sih doff-doff glossy. Gimana sih? Maksudnya doff glossy itu warnanya. Aku sih sukanya kamu. Yoi, kamu. Buat aku tersipu. Fiturnya ini, kalau mau lihat fiturnya ada apa aja, kita bisa melihat dengan cara diklik 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada pilihan power off, mode power. Ini bisa diganti mode pakai volume lagi. Power atas sama power bawah. Ini ada temperatur sama power, bisa diganti-ganti. Terus ada mode auto adjust power. Auto adjust power ini buat kalau misalkan lu ganti RDA atau ganti atomizer, dia langsung adjust sesuai sama resistornya. Mode powerful, soft, sama standar. Terus ini bisa dibalik juga layarnya, dibalik 180 derajat. Jadi ya lu tergantung lu kidal atau enggak. Kalau misalkan kidal ya bisa diganti-ganti. Udah bang, udah itu doang, power off sama equipment. Udah. Tapi lumayan sih, harganya berapa sih? Harganya itu 400 ribu. 400 ribu. Kalau gue bilang ya 400 ribu dengan fitur kayak gini tuh udah oke banget. Maksudnya chipnya oke lah. Bisa nge-vape ya? Ya nge-vape juga, sama juga mau ngaco. Agak berat ya kalau menurut gue nih, agak berat. Bahannya stainless steel. Agak berat. Tapi bang, walaupun agak berat, dia tuh enak bang dipegang bang. Enak banget. Oh iya sih. Tuh, ini juga dia kayak grip apa gitu kan? Iya. Ada kayak pedang gue bilang. Ah, jadi nggak licin ya? Enggak, kalau ini gegang payung ya. Gegang payung nih. Kita mau cek firingnya kali ya? Cek firing aja. Coba. Okay. Firing aja. Tuh, ini apa aja? Kita pakai Arta RDA, kita pakai yang single coil tuh. Kan dia bisa pakai single coil juga. Terus pakai kawatnya coil off. Ini dapatnya berapa nih, Sam? 0,44 itu Arta RDA single coil ya. Arta RDA single coil. Kita coba ya. Ini running di 40 watt. Apa nih PO nih? Powerful. Powerful. Itu maksimal sampai berapa sih? Mohon maaf nih bos. Masak. Firingnya terlalu gila nih. Galak pisan. 0,44 running di 30 watt. Voltnya 4,03 volt. Mode powerful. Betul. Ini guys. AC boom. Mayan single coil. Mayan sih. Kapasnya single battery. Kapasnya putus ya. Coba kita tetes dulu ya. Ini pakai sisa-sisaannya dari mochi nih, dari strawberry mochi. Tinggal dikit banget. Mantap guys. Kayak petasan. Single coil ya. Single coil. Emang cocoknya mod single battery buat single coil sih. Iya, soalnya cuma 80 watt juga ya mentoknya. Asal status jalan single. Iya.
bisa. Senjo di dongol mati. Matinya tabrak lari. Terus cobain rasanya kayak gimana ya? Kabul John. Tak dulu dong. Waduh. Kagak higienis semua anjir. Yakin enggak HIV? Enggak ada hepatitis kan lu? Enggak ada dikit. Sep. Gimana sih? Ngumpul. Keluar enggak sih itu rasanya? Rasanya sih keluar, cuma ya rasa yang keluar ya sebatas karena single baterai sih. Jadi biasa aja. Cuma kalau settingan nikotin yang lumayan tinggi kayak enak deh. Baru enak sih. Gatel-gatel gimana gitu? Yeah. Yang nikotin 9 gitu ya. Gue sih demen yang high nikotin. Itu nikotin junkie banget orangnya ya. Bingit. Kalau gue bisa ikut purchaser nih. Mau purchaser bisa maksimal elektrik. Ntar gue ngadain yang lain ya. Baterai. Ini satu untuk semua. Satu untuk semua. Kayak saya punya apa ya? Gini kita nyi. Baru sini game baru review kan. Biar kayak orang-orang. Yo, strong boss. Nah, lu kan belum ngefek 4 tahun nih kayak apa? Gimana nih dari mata seorang newbie anak bawang ngeliat mod kayak gini tuh gimana? Harga 400.000 single baterai dengan fitur sebanyak itu. Kalau gua sih oke banget karena buat pemula kayak gua nih dengan harga 400.000 terjangkau lah buat nyoba kan. Ya, ini bisa ribu desainnya enak, desainnya bagus sih. 400.000 udah martanya. Lari nih. Atae berapa ya? Bos. Mantep sih. Ini anaknya kayak pakai Hadali, Oeti, mantap. Ojeni gitu. Iya, mantap. WhatsApp Nano. WhatsApp Nano, WhatsApp Nano. WhatsApp. Duh, nilai mod ini berapa? 1 dari 10. 1 dari 10. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Lu dulu Ki. Kalau gua 8 sih. Lu 8. Iya. Lu Bang, sebagai mata orang awam, gua 7. Karena gue gak terlalu suka mod berat sih. Tapi buat firing lumayan. Single battery mah. Gue 7. Karena gue gak suka bentuknya, gue lebih suka kotak. Gue 8 juga nih. Karena enak aja gitu dipegangnya walaupun berat. Terus gak ada. Speedback. Kita ulang. Gue sih 8. Wih, bener. Masih speedback. Gue nih, kenapa gue 8 tuh enak aja gitu dipegang, single battery. Tahan lo gede soalnya, makanya enak. Single battery kan berarti kalau lo punya baterai 2, lo bisa nge-vape lebih lama. Asik. Karena gara-gara single battery. Baterai pertama habis, ya udah ganti baterai lagi. Jadi lebih lama gitu loh. Recommended kan? Menurut gua recommended. Saya recommended kalau yang suka drip heat itu gua recommended. Dan harga terjangkau, kalau nyari-nyari harga murah, mod bagus, ini ya recommended. Recommended kok. Pars. Gimana sih recommended kan? Oke sih. Jangan oke aja. Oke aja. Karena enak menurut gua nih, pegangnya enak. Yang enak ya. Beli. Ya. Mungkin Om Ray mau bagiin buat kita satu-satu, boleh ya, enggak bisa. Om Ray kalau nonton video ini kita buka open endorse. Lu siapa? Karena bentar lagi kita akan meledak. Followers kita cuma 200. Yang lain cuma 46. Guys, overall mod ini recommended buat kalian yang nyari mod murah tapi oke. Jangan sampai kehabisan, guys. Sampai kehabisan. Oke. Tunggu review kita selanjutnya. Oke. Tetapi genggong. Jadi jangan kemana-mana, tunggu review kita selanjutnya bersama Ray. Kerja. Kamu kerja. Kerja. The Callisto.